beruntun tumbuh melata, saya merpah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat dan salam kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan Pemko Pekanbaru Ibu Hajah Masriah, alhamdulillah telah hadir bersama-sama dengan kita. Yang sama-sama kami hormati Bapak Camat Sail, Bapak Fahrudin Pangabean. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Kecamatan Sail. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Sail. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kapolsek 50 yang dalam hal ini diwakili oleh Kasub Sektor Sail. Yang sama-sama kami hormati Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Sail. Yang sama-sama kami hormati Bapak Lurah Sukamaju, Ibu Lurah Sukamulia dan Ibu Lurah Cinta Raja. Yang sama-sama kami hormati Bapak-bapak Ketua LPM Kelurahan Sukamaju, Sukamulia dan Cinta Raja. Yang sama-sama kami hormati Bapak RW RT Sekecamatan Sail. Yang sama-sama kami hormati para pengurus masjid musola Sekecamatan Sail. Dan yang sama-sama kami hormati para tokoh masyarakat alim ulama Sekecamatan Sail. Indah malam seawan petang, berarak di celah pepohon arah. Pemanis kalam selamat datang, lepas bismillah pembuka bicara. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Sail tahun 2021 dimulai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tujuan utama digelarnya MTQ ini ialah untuk menumbuhkan syiar Islam agar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dapat tersampaikan serta dapat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Untuk mengawali acara ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini dibacakan oleh Ustaz Nasrul Syukur. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuh bil song.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا ويسر في كل أمور هذه المسابقة برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وذرياتنا من أهل الشر وأهل الضير والطغيان يا الله يا تهن كميم jadikanlah acara kami ini lancar mulai awal hingga akhirnya ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah di masyarakat kami teramalkan nilai-nilai isi Al-Quran ya Allah basahkan lisan kami untuk membaca setiap harinya Al-Quranmu berikanlah kepada kami waktu yang luang pagi dan sorenya selalu membaca Al-Quranmu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya, laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh sekretaris camat saya, Bapak Ilham Pratama SSTB. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Pekanbaru Bapak Dr. Haji Firdaus STMT yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ibu Hajah, Dr. Hajah Masriah SSMC yang saya hormati anggota DPRD Kota Pekanbaru Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Sabarudi kemudian yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sail Bapak Farudin Pakabean yang saya hormati Bapak Kua Upik Kecamatan Sail Ketua MUI Kecamatan Sail, Ketua Panitia Pelaksanaan, kemudian yang saya hormati Pengurus Masjid Al-Mukminin beserta seluruh jajarannya,
Bapak Ibu hadirin jemputan yang kami muliakan. Kami mohon maaf apabila di dalam penyambutan ini dan pelayanan yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian kurang berkenan di hati dan Ibu. Kami sekali lagi meminta maaf kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kami juga mengharapkan semoga Bapak Ibu merasa nyaman dan senang dalam mengikuti kegiatan pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Sayur hari ini yang dirahmati Allah. Bapak Wali Kota Pekanbaru yang kami hormati, pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan ini diawali dengan informasi sedikit kepada Bapak Wali Kota, pelaksanaan MTQ tingkat Kelurahan ini yang telah kami laksanakan yaitu Kelurahan Sukamaju di masjid ini, yaitu di Masjid Al-Mu'minin. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi tuan rumah MTQ Kecamatan. Kemudian Kelurahan Cinta Raja, yaitu di Masjid Paripurna Al-Iman. Kemudian yang ketiga, Kelurahan Sukamulia di Masjid Paripurna Al-Mu'lisin. Jadi Ibu Bu Stefani, kita di Kecamatan saya ini hanya 3 kelurahan. Kemarin kita dengar informasi akan menambah jadi 4, tapi mungkin ada rencana lain, jadi masih tetap 3. Ya Pak Camat. Dan untuk pelaksanaan MTQ Kecamatan saya seperti biasa, tuan rumahnya bergilir dari kelurahan dan ke kelurahan lain. Bapak Wali Kota, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami atas nama Camat Sayur merasa senang dan bangga atas pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Sayur tahun ini karena didukung penuh oleh seluruh masyarakat dan unsur-unsur yang ada di Kecamatan Sayur. Dan kita masyarakat Sayur juga patut berbangga hati dalam melaksanakan MTQ tingkat Kota Pekanbaru tahun ini yang kita adakan di Kecamatan kita sendiri. Hadirin dan hadirat yang kami banggakan, Kecamatan Sayur merupakan kecamatan yang terkecil, 3,6 km persegi, dan penduduknya paling sedikit di Kota Pekanbaru, yaitu 23 ribu jiwa. Dengan 24 masjid dan musolanya serta BDTA sebanyak 8, tidak menutup kemungkinan anak-anak kami yang ada di Kecamatan Sayur berkemampuan mengaji dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan perlu kami informasikan bahwa perlombaan MTQ Kecamatan Sayur ini merupakan memperlombakan lomba tilawah putra-putri yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan kepada anak-anak serta adik-adik kami yang akan mengikuti MTQ tingkat Kecamatan Sayur tahun ini, tampilkanlah yang terbaik dan tentunya carilah juara untuk mewakili MTQ tingkat Kecamatan Kota Pekanbaru yang akan diadakan insya Allah pada bulan ini tanggal 27 Maret ya Bu. Dan tentunya kami juga berharap kepada kafilah Kecamatan Sayur juga menjadi pemenang di MTQ tingkat Kota Pekanbaru dan mewakili Kota Pekanbaru di tingkat provinsi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami juga sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat, RT, RW, LPM, serta organisasi yang ada di masyarakat untuk mampu mendukung seluruh program Wali Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Dr. Haji Firdaus SDMT, untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Kemudian juga kami sebagai panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah berfokus lumus untuk melaksanakan kegiatan MTQ pada tahun ini. Terima kasih juga kepada pengurus Masjid Paripurna Iman, seluruh lapisan masyarakat yang telah membantu terlaksananya acara ini. Kami mendoakan semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, sehingga apapun yang kita buat dalam menegakkan syiar agama Islam menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami menutup dengan satu bait pantun. Mohon izin Bu Pak Dewan. Membuat layangan, rautlah bilah. Bilah seimbang, ikatlah segera. Selamat bertanding para kafilah. Yang hebat tentu akan jadi juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan.